Yang mana dominasi barat adalah bentuk penguasaan ekonomi daripada media. Mereka menguasai media, barat menguasai media. Melalui teknologi komunikasi dan maklumat, barat mendominasi penyiaran berita antarabangsa. Contohnya CNN, Bloomberg, Reuters dan juga WhatsApp, FB, Twitter, Instagram, banyak lagi lah, blog, YouTube. Dan media cetak dikuasai oleh syarikat besar CNN, BBC, Bloomberg, Reuters sebagainya. Dan mereka menentukan bagaimana satu berita diolah dan disebar kepada masyarakat dunia. Mereka nak masyarakat tu musnah. Maka setiap hari ditayang dalam media sehingga setiap every single people dalam negara itu mendengar, akhirnya terpengaruh, akhirnya dijatuhkan negara itu melalui pilihan raya, melalui rusuhan, macam-macam. Sebab apa? Mereka kuasai media. Fitnah lah, fitnah. Itu yang berlaku. Contohlah, banyaklah berlaku kan, negara-negara jatuh sebabkan fitnah. Bagaimana kerajaan Melaka jatuh antaranya sebab fitnah lah. Macam mana kerajaan Kedah satu masa dulu, Sultan Mahmud Jiwa sebagainya. Maknanya antara lainnya adalah bagaimana media berperanan. Sebab tu Nabi sebut, syahadatul zur, syahadatul zur. Yang paling hebat air zaman ni adalah kesaksian palsu. Orang buat sumpah palsu sebagainya. Malah satu peristiwa tu sering dipesongkan dan dibenipulit dengan tujuan kepentingan pihak tertentu, seperti melabelkan pejuang Islam sebagai pengganas. Padahal dia orang Islam, padahal dia berjihad, padahal dia menegakkan kebenaran, nak memerdekakan negara mereka. Contoh orang Palestin, orang Palestin nak negara mereka ini merdeka, bebas daripada belenggu Israel. Tapi mereka anggap ini semuanya adalah pengganas, 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 pengganas. Mereka labelkan pengganas sehingga kita dengar je ganas lah. Pejuang Islam diganas, nampak itu. Dan menjatuhkan maruah orang Islam dan agama Islam. Maknanya dia ubah, dia buat fitnah. Media tadi lah, kita pula dengar terus dia percaya. Apa kau nak suruh percaya? Contoh. Ini perlu di upgrade.